Jadi sekarang kita cerita sikit latar belakang ibunda kita Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Secara ringkas saja saya sebutkan. Ibunda kita dibesarkan, saya sebut ibunda kita iaitu merujuk kepada Sayyidatina Khadijah. Ibunda kita dibesarkan dalam keluarga ahli kitab. Ahli kitab. Maksudnya mak ayahnya pun tidak menyembah berhala. Sayyidah Khadijah pun tidak pernah menyembah berhala daripada kecil. Pada zaman dia lahir dan membesar, memang di Mekah ni dah menyembah berhala Lata, Uzza, dikeliling Kaabah semua berhala, dalam Kaabah berhala. Memang kebanyakannya menyembah berhala. Tapi ada sekumpulan kecil yang masih lagi berpegang kepada kitab terdahulu. Itu yang kita namakan ahli kitab. Dan nama bapa saudara Sayyidah Khadijah yang terkenal adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah ni adalah antara ahli kitab yang terakhir. Apa maksud ahli kitab? Sebelum kitab Al-Quran, kitab apa? Taurat, Zabur, Injil. Dan Taurat, Zabur, Injil ni telah pun diubah suai. Telah ditokok tambah. Tapi ada beberapa orang pendeta, kita panggil alim ulama kitab terdahulu ini, dia jaga. Yang lain tu telah diubah suai. Yang jaga ni tak ramai. Salah seorangnya adalah Waraqah bin Naufal, bapa saudara kepada Sayyidatina Khadijah. Jadi keluarga Sayyidatina Khadijah ini terpelihara daripada perbuatan syirik. Tetapi masih berpegang dengan ajaran Nabi terdahulu. Okey, jadi ketika Sayyidatina Khadijah daripada kecil sampailah dia membesar dalam terpelihara, pertama ibunda kita bernikah dengan suami yang pertama bernama Halah. Yang kedua, suami yang kedua bernama Atiq. Bermaksud Nabi Muhammad SAW adalah suami yang ketiga. Suami yang pertama bernama Halah ini meninggal dunia. Dapat seorang anak. Ada yang kata dua orang anak. Selepas meninggal dunia, suami yang pertama bernikah dengan suami yang kedua bernama Atiq. Dan bercerai hidup. Jodoh tak panjang. Tapi ada riwayat kata dapat dua anak atau seorang anak. Tetapi kebanyakan dalam buku sirah mengatakan sebelum bernikah dengan Nabi, memang dua orang suami, meninggal seorang balu dan juga janda. Kemudian kebanyakan menyebutkan tiga orang anak. Dan tiga orang anak ini, satu nama Halah bin Halah dan dua adalah perempuan nama Hindun. Dua-dua diberi nama Hindun. Dan tiga orang anak ini semua membesar dengan baik dalam rumah tangga Rasulullah dengan Sayyidina Khadijah. Dan akhirnya menjadi sahabat Nabi juga. Dan akhirnya semuanya memeluk Islam. Tapi tak banyak sejarah mencatat kisah tentang tiga orang anak Sayyidatina Khadijah ini dengan suami terdahulu. Jadi bayangkan ibu kita ini seorang wanita yang pernah menghadapi ujian kematian suami. Dia juga balu dan dia juga seorang janda. Dan pada zaman tersebut, ibu-ibu sekalian, zamannya wanita dihina. Zaman sekarang wanita dihina tak? Tak, wanita tak dihina, diberi hak, diberi martabat yang tinggi dan sebagainya. Zaman tersebut di dalam Al-Quran pun merakam, jika lahir anak perempuan merah padam muka mereka, menganggap kelahiran anak perempuan satu kesialan. Anak perempuan bawa malang. Dan pada zaman tersebut ada kumpulan-kumpulan manusia, bukan semua, bila lahir anak perempuan terus ditanam hidup-hidup. Tengah bernyawa, tengah menangis itu ditanam hidup-hidup. Maksudnya bukan semua kaum Arab ketika itu buat, tetapi ada sebahagian. Sebab apa? Dianggap bila lahir anak perempuan ibarat cacat, anak lelaki baru sempurna. Kalau tak sempurna jadi perempuan, sempurna jadi lelaki. Dan perempuan menjadi alat pengurus rumah tangga. Ini cerita sebelum Nabi menjadi Nabi. Zaman Arab Jahiliyah. Jadi perempuan boleh diwariskan. Ibu dia tukar mengurus rumah tangga, masak, kemas, buat kerja yang untuk berkhidmat pada lelaki. Selepas ayah meninggal, ibu boleh diwariskan kepada anak lelaki. Jadi hamba pula kepada anak lelaki. Tak ada nilai dia sebab ibu kena hormat, kena sanjung, tak ada. Perempuan dianggap alat pengurus rumah tangga. Bahkan pada zaman itu, kalau di itu Arab Jahiliyah, sama juga dengan tamadun yang sama, contoh Yunani ke apa ke, di China ke,
di China masa tu ke di seluruh dunia, semua menghina wanita. Ada di pada abad yang sama, wanita dilayan macam mana ya? Dipakaikan celana besi, kita panggil seluar besi, seluar dalam besi, minta maaf ya. Jadi di situlah buang najis, itulah buang ini apa semua kotor. Sebab apa? Dia hanya hak milik suami. Hanya sebab takut orang lain ke mendatangi isteri. Faham ya? Jadi banyak lagi lah. Bahkan hari tu dalam beberapa tahun lepas saya baca, ada lagi kumpulan di dunia ini, bila wanita datang haid, dia akan kurung di luar rumah. Sebab dianggap wanita datang haid kotor, dan kekotoran itu membawa kesialan. Sebab itu bila Nabi, di zaman Sayyidatina Aisyah, Nabi dah jadi Nabi, masa tu Sayyidatina Aisyah dengan Nabi dalam satu selimut. Tiba-tiba Sayyidatina Aisyah bergegas nak keluar pada selimut. Lepas tu Nabi tanya, "Wah Aisyah, adakah kamu kedatangan haid?" "Ya, benar." Lalu Nabi pun tarik balik Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah mungkin pakai kain untuk lapik, untuk tidur dalam satu selimut. Dan Rasulullah antara yang menyekat dan menghentikan perbuatan bila wanita haid kena duduk kat bangsal, duduk kat luar rumah, kena kunci, dianggap kotor. Saya baca dalam 3-4 tahun lepas, di dunia hari ini ada lagi yang meneruskan budaya ni, yang mana ada wanita dijumpai mati kelaparan kerana dikurung sebab haid. 7 hari tak diberi makan, 6-7 hari meninggal. Saya baca dalam beberapa tahun yang lepas. Saya terkejut sebab saya baca cerita-cerita macam ni zaman Arab Jahiliyah. Rupanya budaya tu ada lagi di sudut-sudut dunia yang belum moden macam tu lah. Yang masih percaya percayaan karun. Jadi bayangkannya, ibunda kita Sayyidatina Khadijah ni, dia lahir dalam situasi dan membesar situasi begini, tapi dia diberi gelaran At-Tahirah, wanita yang suci. Dan juga diberi gelaran Ratu Mekah. Di saat wanita dihina, dia diberi gelaran At-Tahirah. Padahal dia balu. Kedua, dia juga adalah janda. Dan dia tidak dipelekehkan oleh masyarakat. Dia tidak dihina. Sebab apa? Sayyidatina Khadijah dikenali wanita yang sangat pandai menjaga maruah dirinya, batasan pergaulan dengan lelaki. Dia punya kredibiliti dirinya bukan mudah untuk dipelekeh dan dipermainkan. Saya tahu ada di hadapan saya ni ada balu, betul kan? Ada juga janda. Ada yang tak pernah bernikah contoh. Kitalah, orang kata orang peli, orang yang memandang sinis janda ataupun balu, itu masalah dia. Kita yang tahu nilai diri kita. Sebenarnya hidup kita ni ibu-ibu, kata-kata orang, penilaian orang tidak beri jejas pada kita. Yang paling beri jejas pada kita adalah penilaian diri kita terhadap diri kita. Aku tak bagus, aku tak comel, aku tak cukup untuk suamiku, aku apa lagi? Tak pandai. Aku tak kaya. Aku tak cantik. Lagi? Ya, semua tu. Subhanallah. Kita boleh lihat orang yang sayang diri dia, dia syukur kepada Allah dengan ciptaan dirinya. Dia confident je, senyum manis, pergi, oh ceria je hidup dia. Dia tak fikir sebab pandangan orang itu, selagi mana kita tidak masuk dalam hati, dia tak boleh jejas. Tapi kita sebenarnya yang selalu menghina dan condemn diri kita. Jadi tolong sayang diri kita. Okey. Saya sambung ni. Boleh tak sambung cerita ni? Boleh. Tak tahu ibu kita Sayyidah Khadijah ke dah di alam lain ni? Okey. Angkat tangan semua ke atas. Okey. Angkat tinggi-tinggi. Okey. Tutup, buka. Tak apa dek. Awak jangan alih sebab takut nampak. Dia orang nak angkat tinggi takut nampak aurat. Okey. Okey. Tutup, buka. Tutup, buka sambil zikir. Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Okey, depan buat lurus betul-betul sampai tarik urat. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tutup, buka, bukan gini-gini ya, dia kuat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Okey, belah kanan, habis pusing kanan. Habis biar terasa urat tu tertarik ya. Okey. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, kiri pula. Okey, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Okey, sekarang letak atas bahu. Okey, pusing 10 kali ya. Jangan pusing gini-gini, kena pusing habis.
Okey, supaya urat stres kat bahu tu kendur. Masih-masih stres sangat, mikir nak makan apa tengah hari ni. Okey. Okey, start pusing. Okey, subhanallah. 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 Ada pusing sikit je, pusing kuat. Saya ni sebab live ni, saya tak boleh tunjuk sangat. Subhanallah. 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 Okey, terasa tak? Terasa. Jangan sabar, buat lagi ke belakang pula. Okey. Alhamdulillah. 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 Ha. Oh. Okey, berpeluh dah rasa tegang tu. Dah tegang, urut-urut sikit bangun masing-masing. Dah tegang, pusing sikit. Kiri kanan, pagi tadi sempat gaduh dengan lelaki tu yang tegang tu. Okey. Subhanallah. Okey. Boleh lega sikit? Okey, kembali kepada alam dunia ya. Ha. Bukan, saya nampak sebenarnya ibu-ibu ramai yang penat. Malam tadi kiam mulai pukul 2 pagi dah bangun. Okey, bukan semualah ada yang kita nampak kan, letih je. Okey.